Teman-teman, hari ini aku mau bikin roti Arab ya. Kobus Arab atau roti pita. Ini ada 4 gelas tepung terigu. Aku pakai tepung ini. Ini di Taiwan khusus buat roti. Dan ini ada minyak. Minyak bebas ya, pakai minyak apa aja. Ini aku pakai minyak zaitun. Terus ada 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok teh ragi, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Garam secukupnya ya. Dan ini ada air hangat. Caranya gampang banget ya teman-teman. Tinggal kita masukin semuanya, campur ragi, susu bubuk, garam, gula, lalu kita aduk-aduk. Campurkan dulu, aduk-aduk air sedikit demi sedikit. Air secukupnya aja ya. Dibikin adonan sampai kalis, jangan ada yang lengket-lengket. Nah, ini kalau udah kayak gini tercampur, lalu masukkan minyak di pinggir-pinggirnya ya, kayak gini. Udah mungkin kira-kira 2 sendok teh. Nanti kalau kurang ditambahin lagi, campur. Itu kan minyaknya terakhir, jadi ininya juga bersih ya. Wow.